kita buat untuk bantu rakan kita yang sedang berjuang dengan masalah kesihatan mental? Sebagai kawan, apa yang boleh kita buat? Okey, kita mungkin boleh berikan teks kepada mereka. Tetapi teks yang bagaimana? Di sini cikgu nak kongsikan beberapa teks yang boleh kita berikan kepada kawan kita sebagai tanda memberi sokongan kepada mereka. Okey, contoh yang pertama. Saya mungkin tidak memahami apa yang awak rasai dan apa yang awak lalui. Tetapi saya yakin awak ini seorang yang bijak dan boleh menangani masalah ini dengan baik. Okay, contoh teks yang kedua pula. Awak tak perlu tergesa-gesa. Ambillah berapa banyak masa yang diperlukan. Saya di sini setia menunggu awak. Okey, yang ketiga pula adalah jom kita keluar makan bersama-sama atau jom kita keluar jalan bersama-sama. Contoh teks keempat. Awak boleh menghubungi saya dan rakan-rakan yang lain pada bila-bila masa. Kami di sini setia untuk mendengarnya. Okay, contoh teks yang kelima pula. Awak tak perlu rasa kecewa dengan diri sendiri kerana kami semua bangga dengan kekuatan diri awak. Okay, dan contoh teks yang keenam adalah perasaan yang awak lalui, perasaan yang awak rasai ini, percayalah dia tidak akan kekal lama. So, bagaimana pula dengan anda? Tuliskan dan kongsikan di ruangan komen supaya kawan-kawan kita rasa mereka dihargai.